Nah kan benar si Asep. Bah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim si Asep. Sep. Baru 7 kaser guys, baru 7 kaser. Ya 3 lagi, 3 kaser. Bentar ya, sabar, Badarmo lagi full tensi dulu guys. Badarmo lagi gerbang goib, gerbang si Gotaka dulu guys. Biar jinjinya pada muncul katanya guys, lagi full tensi, sabar. Kalian tap share aja, jangan lupa terbangin lob orange sama gelangnya. Bang, kak. Kak siapa ini, aduh. Aku ingetnya kak Wik-Wik doang. Kak Wika, thank you kak Wika. Jangan mulai, John. Assalamualaikum. Penguasa-penguasa batu keramat ini, kasepuan-kasepuan oring-oring sing wonten iki. Kula aturaken si Jabang bayi negeri kang kula tumbalaken dalu niki. Sinten mawon ingkang penguasa makhluk-makhluk kuwi? Para jin setan siluman. Wujud kawujeng wujud mlebu maring raga kalian sukmane si Jabang bayi negeri. Sir, jat, sifat, aku buka gerbang koi tipun. La ilaha illallah kun fayakun, atas izin Allah keluar kalian para jin-jin setan-setan laknatullah. Allah Akbar. Gimana mbah? Piye mbah? Iya kan, terus bentar. Udah, siap lo? Udah lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasoning rogo dumateking jiwa. Sukmoning jin, sukmoning roh, sukmoning alam koib. Kaulaning pro jin setan laknatullah. Ingkang kula tumbalaken si Jabang Baine Kijon meniko. Siro-siro kabeh. Makhluk-makhluk koib. Penguasa-penguasa goib, wahai jin-jin setan-setan laknatullah, mlebu maring rogo kalian sukmonipun si Jabang Baine Kijon. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Kun fayakun. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sayang. Sayangku, kumohon. Oke, gas. Lambat laun kita gas. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di TTM Ribon, teman-teman ya, bareng gua Gijon. Oke, guys, jadi malam ini kita bakalan eksplorisasi di salah satu batu keramat ya, yang dimana batu keramat itu disakralkan oleh warga setempat, dan mitos di batu keramat tersebut, jadi batu itu gak bisa dipindahkan oleh alat berat apapun itu, teman-teman ya. Batu itu ada dari zaman kerajaan Pajajaran, dan dimana di tempat batu itu konon katanya dulu tempat para berkumpulnya para petinggi kerajaan-kerajaan Pajajaran, teman-teman ya. Namun di samping batu tersebut ada salah satu bangunan yang mungkin udah lama banget terbengkalai, yang dulunya dipakai Wisma Atlet, teman-teman ya. Dan sekarang udah terbengkalai, mungkin kurang lebih udah puluhan tahun terbengkalainya.
energi aura goib di sini agak lumayan tinggi, teman-teman ya. Kita sambil jalan dulu ke atas, sabar ya. Dan gue bakalan ke arah gedung dulu sebelum ke batu, teman-teman ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue sambil nyari batu badarmo yang kemarin hilang, coy. Ini ke arah gedung sebelah sini, guys. Ntar gue lap kamera dulu, agak sedikit buram. Oke, kita ke arah bangunannya dulu. Gimana mbah? Cek sinyal aman. Aman. It's okay, bentar ya. Buat teman-teman yang mau calon minyak, minyaknya jangan yang murah-murah lah, yang mahal sekalian lah. Kalau minyak murah-murah mah cetek gini doang. Guys, kalian minta gua barbar atau kalian minta gua santuy, coy? Coba kalian typing. Minyak naon? Ada minyak gondomayit, apel jin, pancawarna, trisula. Macam-macam harganya ya. Kita sambil jalan pelan dulu aja. Karena ini sambil nanjak juga, teman-teman, perjalanan menuju ke area gedungnya. Area gedungnya sebelah sana, teman-teman ya. Paling gokil minyak naon, pancawarna yang gede banget, ada 9 warna juga. Itu paling GG, cok. Katanya sih, tapi belum ada yang calon dan belum terbukti, tapi cuman konon katanya doang. Anjir, capek gue nanjak, cok. Gue capek nanjak, guys. Astagfirullahaladzim. Oke, guys, bisa kalian lihat depan gue udah kelihatan ya bangunan-bangunannya. Noh, kalian lihat bangunan-bangunannya. Gue bakalan review dulu bangunannya, teman-teman ya, sebelum kita ke arah batu, guys. Santuy aja dulu guys, sambil kita lihat sekeliling kanan kiri gua dan kita review bangunannya. Mungkin ini gerbangnya, teman-teman ya, pintu masuknya ke arah bangunannya. Namun bangunan di lantai 2 ditutup, teman-teman. Kita nggak bisa masuk ke lantai 2-nya ya, karena digembok. Itu kayu, mah. Gua halu ya, itu kayu, coy. Itu bukan apa-apa, itu kayu. Itu kayu bukan apa-apa ya. Oke, guys, dan sekarang gua tepatnya berada di depan bangunannya, teman-teman ya. Jangan pada halu, itu kayu, guys ya. Kita bakalan coba sedikit pull tensi, teman-teman ya. Di sini dulu. Setelah itu kita ke area batu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa alaikum salam. Ya haramul haram, ya haramul ruh, ya haramul jasad, ya haramul jin, ya rijalul gaib, ya bada, ya badi, ya maiti, ya bada, ya badi, ya maiti. Kun robuna nuril jakim, kun robuna nuril jakim. Sir, zat, sifat, hadir, wujud. Buat semua penunggu yang ada di sini, gue minta tunjukkan eksistensi interaksi kalian dalam bentuk apapun itu. Ya, badi, ya, maiti, ya, badi.
apa ya? Kok kayak ada orang ya? Orang bukan sih? Siapa? Halo? Siapa? Lari dia kena cahaya, lari dia, takut dia kena cahaya. Siapa? Mbah, gua ngeliat tadi kayak ada orang di sini lewat ke sebelah sini, Mbah. Ke sebelah kanan gua. Anjing! Anjing, gua kaget, Mbah. Gua kaget, Mbah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sorry guys, kalau gua kasar, gua minta maaf coy, gua kaget. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gua ngeliat tadi dia di sini coy, ketika gua berada di sana, teman-teman. Ketika gua berada di sana, dia tadi ada di sini. Dia jalan. Anjing, dia lari ke ujung sebelah sana. Mbah, gue samperin jangan ya. Dia kayak semacam jalan cepet ke arah sebelah kiri, ke ujung sebelah sana. Kejar jangan guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu orang atau setan sih ya? Hey! Siapa? Asep? Siapa? Fokus Joni ya, gue fokus bentar, gue cek sekeliling gue dulu ya teman-teman. Allahu Akbar, ini di sini namanya setannya si Asep guys ya. Nama setan di sini namanya si Asep guys. Ya no, namanya si Asep. Si Asep. Dan di sebelah John. Kalian lihat nggak barusan coy? Saran dia, sosok itu penasaran sama kamu. Kalian lihat nggak barusan guys? Kalian lihat nggak barusan di sana, di ujung tembok sebelah kanan teman-teman. Kalian lihat nggak guys? Gue ngeliat kayak ada sekelebatan teman-teman. Mungkin itu si Asep ya. Bodo amat lah. Entah itu si Asep, entah itu jin, iblis, setan, genderuwo, kuntilanak, wewe gombel, apapun itu jenis bentuk kalian. Wahai penunggu penghuni yang ada di sini, gua enggak bakalan takut sedikit pun sama kalian. Gua minta tunjukkan eksistensi, interaksi kalian dalam bentuk apapun itu. Hadir kalian semuanya, nampak kalian semuanya. Jikalau kalian merasa terganggu dan enggak suka sama kedatangan gua, silahkan kalian gangguin gua. Silahkan kalian gangguin gua. Lepas cincin gua nggak ada apa-apanya Mbak. Ini cuma cincin biasa doang. Ini cincin hiasan. Nggak ada cincin yang apa? Ada adamnya. Gua mah cincin cuma buat koleksi hiasan doang Mbak. Dia tadi ke arah sebelah sini Mbak. No, dia ke ujung sebelah sana Mbak. Hey Asep. Hei jin Asep, jin Danjun, raja jin, raja setan, raja siluman, raja iblis, apapun itu jenis bentuk kalian. Saya menantang. Si Asep anjing, gue dikerjain bangke, lu siapa sih? Gue penasaran lu orang atau setan sih? Perasaan gue dia tadi ke sebelah sana Mbak, tapi kenapa dia tadi ada di sini lalu dia lari ke sebelah sana? Gue di sini kayak diteror sama sosok badannya merah Mbak. Apakah itu setan yang namanya si Asep Mbak? Hei, siapa kalian? Coba tunjukkan eksistensi terhebat kalian, nampak depan gue.
Jangan bisanya lari-lari, ngumpet-ngumpet. Allahu Akbar, gue di sini ngerasa dikerjain. Ini belum ke area batunya, guys. Baru juga di area gedungnya. Belum di area batunya. Beh, gila men, kalau di area batu energinya gede banget, guys. Auranya aura-auran, teman-teman ya. Karena itu batu sakral, guys. Nggak bisa dipindahin oleh alat berat apapun itu, teman-teman ya. Nanti kita ke arah batu, guys. Anjay! Alah. Don, apanya, apanya, aman. Aman nggak apanya? Aman, aman, bah. Anjim, siapa sih itu? Aku ngelatirin HP, bukan ngelatirin kamunya. Gua kaget, demi Allah mbah, gua kaget itu mbah. Sorry mbah, gua kaget mbah. Sorry, gua kaget, serius gua kaget. Asep, Asep, Sep, jangan bikin jantung gua coplok, Sep. Ya, kalau kalian mau nampak, nampak aja sekalian depan gua gitu kan, dan ngasih tahu gua dulu. Jangan tiba-tiba nongol samping kanan kiri depan sekaligus. Jangan ya, ngasih kode dulu kalau mau nampak itu, ketok-ketok minimal gitu kan, biar gua ada ancang-ancang, biar jantung gua aman di sini, biar jantung gua nggak coplok. Untung jantung gua buatan Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita buktikan guys. Mau celan minyak, pecahin dem tuh. Yang mau celan minyak mana? Ah, nggak ada. Sep, cepet banget si Asep larinya. Seriusan si Asep, cepet banget larinya ke arah sebelah sana, cok. Sep, Sep, Asep, Asep, Asep. Ini orang atau setan sih ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apaan weh? Gue capek cok. Ngejar-ngejar, mending gue hiraukan aja ya. Gue hiraukan aja, gue tantang kalian, benturkan energi kalian. Thank you Kak Erisya. Berkah guys, laporin sama gelangnya, jangan lupa ya. Ini siapa cowok? Mama. Ini semuanya setan cowok. Mana ada manusia mama itu malam-malam. Mbak ini siapa mbak? Dia jauh banget mbak. Dia di ujung mbak. Siapa? Ini kayak sosok cewek. Kak Ersia, thank you Kak Ersia. Gue gak tahu ini siapa mbah. Sep, Gil, barakallah kak Gil. Sep, Allah Akbar, John, dia naik ke atas, dia naik ke atas. Naik ke atas? Cemana naik ke atasnya? Ini ditutup mbah. Ini gak ada jalan buat akses ke atas mbah. Bisa kalian lihat tuh mbah. Mau cemana ini ditutup sama kayu-kayu, bambu-bambu, no. Gak bisa gua. Allahu Akbar. Ah, Sep! Gua dipegangin, mbah. Kaki gua dipegang si Asep, mbah. Astagfirullahaladzim. Hei Asep, lu jangan kayak gitulah. Sep, Kak Christine, thank you Kak Christine. Ya Allah. Aduh, ini yang gua takutin ini guys. Ini kejedot sama kepala gua. Ini bukan main coy. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah kemarin aku kejedot. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Guys, kita ke arah batu. Kita ke arah batu, kalian setuju enggak? Kita ke arah batu, kalian setuju enggak?
Kita ke arah batu. Kak Christine, thank you. Thank you Kak Christine. Kalian setuju enggak? Thank you Kak Christine, berkah. Berkah barokah umawau macrot alang beonya namanya bukan main guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha. Mbah. Iya. Mbah. Gua enggak tahu ini sosok apa, Mbah. La ilaha illallah. Mbah. Mbah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbah. Mukanya, ya Allah, la ilaha illallah, Mbah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbah, ini siapa lagi, Mbah? Ini sosok si Asep, Mbah. Ini si... Anjing! Si Asep ngejar, Mbah. Si Asep ngejar, Mbah. Anjing, gua kaget, Mbah. Guys, ke arah batu. Ya, kita ke arah batu. 5K share, teman-teman. 5K share, kita ke arah batu, teman-teman, ya. Yuk, 5K share. 5K, 10K, 5K lagi. 10K share. Minimal 1 orang share ke 15 teman kalian, ya, maksimal. Dan jangan lupa ke setiap media sosial kalian, yuk. 10K share, kita langsung gaskin ke batu, teman-teman. Ya, karena di area batu itu tempatnya yang paling sakra, yang paling keramat, dan yang paling gede energinya. Kok kayak ada yang nangis, ya? Kalian dengar nggak sih ada yang nangis? Siapa? Siapa? Astagfirullahaladzim. Baru 6K, 4K, 4K share lagi. Yuk kompak kalian share-nya. Sep. 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 Yasid, berkah Allah, Bang. Yasid, Masya Allah. Nah, kan benar sih Asep. Nah, kan benar sih Asep. Mbah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, si Asep. Sep. Sep. Sep, baru 7K share guys, baru 7K share. Ya, 3 lagi, 3K share lagi. 3K share lagi, kita ke arah batu, teman-teman. Si Asep tadi di sini, Cok. Si Asep tadi di sini, diem. Allahu Akbar. Baru 7K share. Baru 7K share. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ke arah batu, teman-teman. Kita sambil ke arah batu, kalian share-nya kencengin, ya. Kalian share-nya kencengin. Kita sambil ke arah batu, teman-teman. Yuk, share-nya 10K, 10K share. Tap layarnya jangan sampai kasih kendor. Biar gue cepet langsung ke area batu, ya. Gue penasaran ke area batu, teman-teman.